Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam Sapaan Rohani hari ini. Hari ini kita akan bersama membahas satu hal yang cukup sering menjadi pertanyaan dari banyak umat tentang dosa menghujat Roh Kudus. Tepatnya hal itu ada di dalam Matius 12 ayat 31 dan 32. Tapi saya mau mengajak kita untuk memperhatikan dari ayatnya yang ke-22. Sehingga kita bisa menemukan dalam konteks seperti apa Yesus mengucapkan hal-hal itu. Matius 12 ayat 22 sampai 32 saya akan bacakan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu, lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya, barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saudara sekalian, khususnya di ayat 31 dan 32, bukan hanya Matius sebetulnya yang mencatat bagian ini. Markus dan Lukas juga mencatatnya. Ada di Markus pasal 3 dan ada di Lukas pasal 12. Saudara juga bisa menemukannya di sana. Tapi tentu dalam konteks yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan Injil Matius. Tapi dari apa yang kita perhatikan sama-sama tadi, apa yang saya baca, kita bisa menemukan bahwa konteks Yesus mengucapkan hal ini adalah karena ketika Yesus mengusir setan atau ketika Yesus menyembuhkan seseorang, orang Farisi menuduh Yesus, memfitnah Yesus, melakukan segala karya itu dengan kuasa setan. Kita bisa bersama memperhatikan apa yang dikatakan oleh orang Farisi. Dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. Jadi orang Farisi menuduh Yesus menggunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Atau untuk melakukan berbagai macam tindakan penyembuhan, untuk mendatangkan kebaikan, pemulihan bagi orang-orang saat itu. Dengan begitu, saudara sekalian, ketika kita membayangkan alur percakapan antara Yesus dan orang Farisi, maka kita bisa memahami kemudian apa yang dimaksud oleh Yesus ketika Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ketika berkaitan dengan hal ini, ada banyak orang yang kemudian mengambil kesimpulan yang terlalu cepat dan keliru.
Orang menyimpulkan bahwa, oh, karena menentang anak manusia masih akan diampuni, sementara menentang Roh Kudus tidak akan diampuni, maka Roh Kudus kedudukannya lebih tinggi dari anak manusia. Dan kita tahu, ketika di dalam Injil, istilah anak manusia tentu merujuk kepada Yesus itu sendiri. Dan orang kemudian mengambil kesimpulan, dengan demikian maka Yesus kedudukannya lebih rendah dari Roh Kudus. Padahal kita di dalam kekristenan menghayati bahwa Roh Kudus, Bapa dan Yesus ada dalam kedudukan yang sama. Tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang lebih tinggi, karena Yesus, Roh Kudus dan Bapa adalah satu. Oleh karena itu kesimpulan itu adalah kesimpulan yang terlalu cepat dan keliru. Ada juga kemudian yang menyimpulkan karena ada pernyataan Yesus, jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Sehingga kesimpulan lain yang diambil oleh orang yang membaca ini adalah, pengampunan dari Allah itu tidak sedemikian dahsyat, tidak cukup besar untuk bisa mengampuni kesalahan, karena ada kesalahan yang tak terampuni. Lalu apa sebetulnya yang dimaksudkan oleh Yesus dengan ucapan ini? Yesus sedang mengajarkan orang banyak yang mendengar saat itu dan kita yang membaca saat ini, agar tidak menuduh karya yang baik yang datang dari Kristus sebagai karya yang dilakukan oleh iblis. Itulah yang dimaksud dengan penghujatan kepada Roh Kudus. Penolakan kita secara sadar bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus adalah sesuatu yang dilakukan dengan kuasa iblis dan bukan kuasa Allah. Oleh karena itu, saudara sekalian, mari bersama menjalani kehidupan kita, melanjutkan aktivitas kita dengan penghayatan bahwa dalam hidup sehari-hari kita perlu menyadari apa saja karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, supaya kita tidak salah paham. Kita bahkan secara sadar menolak karya Roh Kudus dalam kehidupan kita, karya Allah dalam kehidupan kita. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan memberkati.